pakai sayur apa ini? Iki kangkung ngambek kenti. Oh, kangkung ngambek kenti. Ya. Kangkung dipotong-potong. Ya iya. Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan Cak Sawi di Rafa Akhrul Channel. Pagi-pagi aku sudah berada di depan pintu masuk SMA NU 1 Gresik ya. Karena saya di sini tuh dapat rekomendasi dari subscriber saya, katanya di sini tuh ada sego menir yang sudah legend banget dan rasanya pastinya mantep pokoknya. Untuk lokasinya ada di Jalan Raya Raden Santri Gang 5, lebih tepatnya itu ada di Kelurahan Bedilan, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Penasaran dengan sego menir ini? Langsung kita ke sana ya dan kita nikmati gimana rasanya. Monggo dar, ayo. Loh, keliru. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nah, niki kali Ibu sinten niki? Bu Yanti. Bu Yanti. Nggih. Pun lami Bu sadean. Napa niki nasi napa? Menir krawu. Nasi menir krawu. Pun lami Bu. Lami 30 tahun. 30 tahun. Nggih. Hmm. Tempat nggih tempat mriki jenengan sadean. Iya iya. Berarti enggak pernah keliling nggih Bu? Enggak. Oh, terus iki menune wonten napa-napa, Bu? Wonten iwak utak, daging. Daging. Terus niki welut. Welut. Tahun dok, calon, urang, kere. Walah. Terus dari segi harga pinten nih Bu? Nan? Harga berapa nih? Sego menir, iwak welut, 15. Sego krawu, iwak utek, selawi. Selawi. Berarti kalau nambah-nambah lauk lagi nambah harga gitu. Nambah harga. Iya. Oke Bu, aku nanti pesen nasi menirnya. Aku mau pengen mencoba gimana rasanya, nggih. Iya. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki setiap dintene buka, Bu. Buka setiap hari nih, Bu. Gak ada libur ya, berarti sampean. Jarang nek gak ono apa-apa nang. Oh, kalau ada keperluan libur. Buka jam 6 rek sampai jam 7 sore. Huh? Oh, jam 7 sore. Jam 7 sore. Buka jam 6 sampai jam 2 awan. Jam 7 sore waktu rukene. Waru. Ade utek. Enggak usah. Bapak dosus. Bapak dosus. Iki sing paling favorit Bu yo. Sambel. Kalau ini berapa Bu yang ini Bu? 15.000. Oh iki nyonya besar. Oh ho. Iki sego menir. Sego menir Bu, sego menir. Iwae. Aku minta biasa paling laris iwak apa Bu? Paling laris ya iwak daging ambek welut. Iwak daging ya welut, tapi aku coba iwak daging karo utek ya Bu. Oh iya. Tapi sampai asli mana Bu? Bangkalan. Bangkalan Madura? Tapi sudah lama di Gresik ya? Iya. Oh iki nasi, iki pakai sayur apa ini? Iki kangkung ngambek kenti. Oh kangkung ngambek kenti. Kangkungnya dipotong-potong. Ya iya. Walah seger. Onok-onok baik. Ini namanya di apa dicintung dicengkir tadi apa ini? Yang ini iki. Ini iki. Tapi harus pakai alas daun pisang ini Bu ya? Iya. Ini sambal pen? Pencit. Pencit. Wala wala. Terus ini berapa ini harganya ini? Ini selawi. 25.000? Iya. Oke tak nikmati sih Bu ini. Iya. Oke ini ya 25.000. Aku pakai krawu daging sama otak. Otaknya sapi tuh ini? Iya iya.
nambah sih sembuh. Nggih sampean taruh mriki. Nah, dados pinten iki hargane totale? 20 iki ne to, 45. 45, berarti sumsume tok 20.000. Iya. Oke, siap, Bu. Oh. 45.000 sak cintung. Sak takir. Oh, sak takir kok cintung. Kurang ana kurange. Piye? Nggih piye, Bu? Telas. Ono, lha opo kok? Itu ta apa piye, Bu? Oh, ngoten. Tambah payek. Payek ini gratis. Berapa jare ini? Berapa gratis tadi? 50. Berapa? Ya, kurang ewu iku. Oh, payek 2.000 berarti 47.000. Iya. Oke, Bu. Nih, 47.000. Nah, ini payek. Oh. Mantap, Bos. A few moments later. Ini pesan aku dulur sudah datang, aku pesan porsi saklumbruk ya ini ya. Kalau harga standar atau porsi standar itu harganya cuma 15.000, itu pakai daging sama belut. Karena aku ini nambah ini otak, terus nambah sumsum dan juga peyek. Terus totalnya ini cuma Rp47.000 karena sumsumnya ini ya. Langka, ini satu porsi harganya Rp20.000. Sebelum saya menikmati sego menir atau nasi menir, saya mau berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Monggo dahar. Wow. Kuah iso weger gurih, enak iki. Apalagi ya kalau sarapan kayak gini tuh. Mantep pol, di samping ini ada sambal pencitnya. Wah, kita coba yang ini. Monggo dar. Enak nih. Pakai ini. Ini pakai daging, terlalu daging. Wow, wow. Sumsumnya sampai tangan aja ya. Wow. Taum. Kita leni dengan gaucul. Ini ya, setelah saya mencoba beberapa suapan tadi dengan dagingnya, otak dan juga sumsumnya itu mantep pokoknya ya. Untuk ini dagingnya itu ada gurih-gurih manisnya, otaknya itu lembut banget, enak dan juga gurih, apalagi sumsumnya ini, wow, edan. Terus ini ya, ini pakai sayur kangkung dicacah sama kenti dicacah, lagi tambah seger banget ini. Cus, ini buka jam berapa ini buka, Ibu? Jam 6 sampai jam berapa? Sampai jam 2. Wah, ini bukanya itu jam 6 sampai jam 2 siang. Mantap, cus. Monggo deh. Buat teman-teman yang gak suka apa itu lauk yang berkolesterol kayak gini, ini ada pepesnya juga, terus ada ikannya juga, dan ada udang juga ya, terus dan goreng-gorengannya juga. Kita lanjut, monggo. Nah, pol.
bahannya. Kata ibu-ibu di sini, kalau makan sego menir atau nasi menir ini enggak pakai peyek itu katanya enggak lengkap. Oh, ibu udah mah. Mul. Lagi nongkrong. Suapan terakhir ya, monggo. Malu gitu tak. Wow. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya. Oke dulur, saya sudah menikmati gimana rasa dari sego menir Bu Yanti ini ya. Dari segi rasa juga mantap, pokoknya ini rekomendasi banget ya. Apalagi ya, kalau nasi menir dicampur sambal pencit, dipadu sama tadi otak-otak sama susu sama dagingnya, tambah istimewa mantap. Terima kasih buat teman-teman yang selalu setia nonton video saya. Dan buat teman-teman yang baru nonton video saya, jangan lupa untuk subscribe ya, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya. Salam kembangan dari Rafa Akhir Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.